Nostalgia iklan Hari Raya yang disiarkan pada Hari Raya di tahun 1990-an. Kemuliaan Syawal meresapi kalbu, mengenangi nostalgia masa dahulu. Ayah dan bonda diutamakan selalu, juga semua yang sedang menunggu. Pulang ke kampung tradisi beraya, di sana sini mesranya suasana. Tangan bersalaman maaf dipinta dengan ucapan selamat hari raya. Dunhill. Satya sini. Ali. Ali balik kampung. Cuba telefon ke kampung dia. Halo. Benny sana. Dah balik. Report. Dah hantarlah. Selamat tahun baru Cina ya. Halo. Ramli cuti raya. Cuba TM test. Bye. Tuan Yi, balik kampung. Tunggu. Halo, Rosna Cuti. Email TM Net. Halo, dia Cuti. Tangan. Nombor yang anda dai tiada memberi perkhidmatan. Terima kasih. Walaupun anda bercuti, kami di Telekom Malaysia tetap di sini agar anda dapat menjalinkan perhubungan. Selamat Hari Raya Aidil Fitri dan Selamat Tahun Baru Cina daripada Telekom Malaysia. Untuk mengambil gambar perayaan dengan Fuji Color. Beli 2 kolom film Fuji Color dan dapat 1 percuma dengan promosi percutian dan perayaan berkembar kami. Cepat sementara stok masih ada. Kemerduan alunan, keasyikan persembahan, keanggunan seorang ratu. Bersama-sama konsert Ratu Sheila Majid. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Mile 7. Baldo Corella kaya dengan protein dan vitamin yang diperlukan untuk badan kita. Baldo untuk kesihatan seisi keluarga, badan sihat risau tak ada. Baldo Corella dijamin tinggi mutunya, dipercayai oleh semua. IDD Bonanza dengan Double Festive Bonus, nikmatilah penjimatan sehingga 38% untuk panggilan pada waktu kadar murah harian dan di hujung minggu. Kadar serendah 1.99 sen seminit diberikan bagi panggilan ke 25 destinasi terpilih di serata dunia. Teleponlah sekarang hingga 31 Mac ini. Jangan dilupa mereka yang jauh di mata. Amanah Saham Johor dan Dana Johor mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan Tahun Baru Cina. Ya, saudara, kita saksikan pula promo tayangan gambar Melayu yang disiarkan sepanjang Hari Raya pada era 1990-an. Istimewa sempena Aidilfitri, filem Maksum. Bagi Maksum, kehidupan di kota begitu sulit. Tak belum ada. Makan tak menentu. Pendapatan tak pernah tetap. Sibuk. Kehidupan berkeluarga pula agak rumit. Apa yang sibuk sangat tu? Perkara serius, Sum. Pasal kahwin.
So sebenarnya belum fikirkan pasal kahwin lagi, Pak. Kamu tu bukan budak-budak. Habis Faridah anak Haji Aladdin tu apa macam? Saya cuma penulis sambilan. Perdana Menteri, kamu dah interview, so. Tapi cinta dapat mengatasi semua masalah. Saya Maksum, penulis sambilan. Maksum di TV3. Istimewa Aidilfitri bersama Azhar Sulaiman. Bila hati saya tak tenang, saya selalu datang sini. Sudikah awak menerima lamaran saya? Maria Farida. Ayu cintakan kau! Kau dengar tak? Johri! Ayu tak apa-apa, Ayu. Okey. Ayu aku cinta! Temui mereka dalam bisikan cinta hari raya kedua 9 malam. Istimewa sempena Aidilfitri, TV3 membawakan Tak Kisahlah Beef. Mana kau ada duit? Pada hari raya pertama, 8:30 malam. Ya? Pilih lah, Encik. Pilih lah. Pilih lah. Apa dia? Buka kasut. Alah, apa kau ni? Rumah nenek aku di Jerman dalam rumah pakai kasut. Ya, Malaysia bodoh. Woi, ada apa? Pondok Cinta, sebuah cerita keluarga yang begitu menarik dengan arahan Wim Umboh, seorang pengarah terkenal Indonesia. Ia akan dapat saudara saksikan pada jam 8:30 malam hari raya kedua menerusi kaca TV 1. Lepas tapi kau itu, kalian selalu membengkakkan darah biru. Darah biru. Lihat, aku juga sama seperti kalian. Lihat, apa darahku? Lihat. Merah kan? Sama seperti darah kere, darah kulit, darah istia. Cepat telepon ibu, Mak. Iya. Kau harus bisa menjaga nama dan martabatnya. Apa pantas cucuku, anakku, hidup di kampung, di rumah kontrakan macam begini? Aku memang goblok. Kalau kau goblok, aku tak sudi jadi istrimu. Kami ucapkan selamat hari raya. Istimewa sempena Aidilfitri, TV3 dengan bangganya mempersembahkan Pening-Pening Lalat. Pada hari raya kedua, jam 2 petang. Apa dia? Kok tu ada goyang burung kat atas? Burung memburung lah. Takkan tupai bunyi itu kuat? Saya ingat tupai punya bapak, bos. Hei, ada pula tupai punya bapak. Mana kau tahu bapak tu pun anak dia? Beruang pun bukan. Tapi ingat, just... Oh, no, no! Apa yang Mira buatkan dengan Dali tadi? Sambil anda membuat persiapan di malam raya, saksikanlah satu tayangan menarik, Mira Edora, jam 9 malam. Mama suka pentingkan orang lain. Macam Cikgu Nordin. Mira! Kita tak boleh buat suka hati. Mira tak perlukan nasihat. Mira tahu kan? Mama dengan Cikgu Nordin kawan baik sewaktu Mama di maktab dulu.
Kami hampir-hampir kahwin. Ucapkan selamat hari raya. Pesan menarik dari Allahyarham Zami Ismail, Khairul Azhar, Allahyarham Kaha Hamid, Is Azli dan juga Allahyarham Rafi Husin. Hei, dahsyat, dahsyat. Memang bagus. Hei. 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 Ya. Ayah tahu tak lagu tu tadi, dia petik dari filem apa? Manalah aku tahu kan? Ayah aku tengok begitu je. Yelah, ayah semua tak tahu. Lagu tu tadi, dia petik dari filem Azura. Azura. Ada yang pakun dia, Haji Ahmad Abdillah, Haji Ahmad Daud, Syed Sobri. Itulah dia. Ayah semua tak tahu. Itu lagu yang nyanyi tadi. Dahsyat. Hei, Allah. Yang filem baru tapi, tak tapi yang baru ni aku tak tahu. Yang aku tahu filem sezaman dengan aku. Kau dengar ya? Baik, mari kita pergi. Pak, jam sudah pukul 3 pagi. Kenapa bapak masih belum tidur-tidur lagi? Oh ya. Aku tunggu kau pulang. Betulkah kamu tak mau kawin dengan Rukyah? Oh, bapak tahu Rukyah ya? Sezali tak mau jadi pak sanggup. Anak yang Rukyah kandung itu bukannya anak Sezali. Berani kau kata begitu, anak kurang ajar. Inikah hasil yang aku terima setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra? Inikah balasan yang aku dapat setelah aku memberi segala kebebasan hidup? Anak yang tak tahu malu. Kau mencemar nama Rukyah ya, anak palumu sendiri. Sezali, lebih baik kau tarik balik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebelum aku mengusik kau keluar dari rumah ini, Sezali. Sezali, tarik balik Sezali. Kalau 10 tahun dahulu bapak melakukan demikian, mungkin Sezali baik. Tetapi sekarang sudah terlambat, Pak. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang salah di dalam soal ini. Bapak mendidik Sezali dengan membabi buta saja. Apakah hendak Sezali bapak sempurnakan? Apa hajat Sezali bapak tunaikan? Sehingga Sezali sanggup menipu bapak, menipu untuk kepentingan diri. Tetapi bapak, oh anakku Sezali, apabila Sezali sudah dewasa, Sezali peluang. Sekarang Sezali mempunyai uang, kuasa dan segala-galanya, semuanya hasil tenaga sendiri, bapak tahu? Siapa yang tidak kenal Sezali? Ketua kumpulan penjahat yang terbesar sekali dan mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati di kawasan ini, bapak tahu? Ya, Sezali lah yang merusakkan kehormatan Rukyah, bapak tahu? Sezali, katakanlah pada bapak yang kau hanya dusta belaka. Kata-katamu itu dusta. Katakanlah Sezali, kau hanya nak menakut-nakutkan bapak. Katakanlah Sezali. Katakan apa? Semuanya benar belaka, Pak. Semuanya benar belaka. Tiap-tiap satu kejadian dan tiap satu perbuatan Sezali, bapak yang bertanggungjawab. Oh, bapak mau mengusir Sezali keluar dari rumah ini ya? Sezali sudah lama berazam untuk meninggalkan rumah ini. Tetapi Sezali tak sanggup menghampakan hati bapak. Tetapi sekarang, selamat tinggal bapak Sezali. Memang. Itu sezaman dengan aku. Ya tengok ya. Saya dijemput seorang lagi yang sama handal dia. Ada. Ya ada. Kawan saya ada seorang lagi. Ayah tengok ya. Ini dia. S. Kadar Rizman. Pergi sana. Dengar sini wahai orang-orang kampung. Kalau kau orang semua mau selamat, serahkan Ghazali padaku. Jikalau tidak, seluruh kampung ini akan kubakar hangus.
Ghazali. Serahkan Ghazali. Iya, aku Ghazali. Manusia durjana. Oh, kau sudah bertukar corak ya, kerana nak merampas istriku. Lalu semua lalu. Nanti ku tembak satu persatu. Eh, perempuan tua durjana. Lalu kau dari situ. Lalu, lalu aku bilang lalu. Ni siapa ni, Manan? Ini inilah kawan saya. Ha? Kawan kau macam ni. Siapa ni? Nama dia Rafi Hussein dari Kelantan. Ha? Ah, Rafi Hussein. Ha, inilah dia. Oh, kawan. Ha, ni Rafi ni. Ha, ni. Oh, ni lah. Buat apa pakai ni? Ada cik, buat main-main je, Pak. Buat main ni. Oh, ayo. 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 Tapi comel. Comel. Silakan. Lawak jenaka dari Mama Nolia Gani dan juga Pak Hamid Gurga. Klip video ini dirakamkan pada tahun 1985. Mana boyfriend Ain sampai sekarang tak sampai-sampai? Alah. Janji air raya nak bawa kita pergi tak wayang lah. Nak pergi Lake Garden lah. Nak jumpa father dia lah. Nanti tu. Dapat hero pun hero tua. Mana ni? Burung lah bapak punya tersadai lama kat sini. Buat malu dah macam ni punya cutting pun tak boleh tak datang-datang lagi. Tak guna betul lah. Dunia ini hanya palsu, dia berdusta. Banyakkan suka menipu, gemar membuat dosa. Dunia penuh dengan duka. Dunia berdosa, kebanyakan tipu dan daya, mengikut nafsu mereka. Batu disangka benar. Takut juga ni. Siapa itu? Berdekat. Alamak. Menyelam tengkuk air. Ya. Ha, ingat siapa tadi? Tak ada. Menyama aku nak jadi Piramli dengan nama dia. Aku lambat-lambat. Tunggu kami lapar tadi. Alah, rumah air tu orang ramai sangat datang. Air potong ketupat sampai salah. Ingat lagi. Tu ramai-ramai tu. Penyanyi dengan peminat agaknya tu, bang. Mana? Itu ramai-ramai budak-budak kan kumpul-kumpul tu. Ha? Alah, you ni dah kelabu mata. Bukan. Ha? Tu seniman. Seniman ke penyanyi supalah, bang. Ya ke? Ha. Apa budak-budak tu duduk kat situ, longgok-longgok tu? Ha? Baju merah lah, baju apa bagai, ha? Agaknya gaya macam ni. Apa? Tak tentu harah betul lah. Itu yang baju hitam tu. Tapi senonoh, bang. Elok pergi menjarah mak bapak, orang tua-tua ke mana? Tapi, kalau bagi kita muda-muda dululah, ha? Memang suka longgok-longgok tu. Ya ke? Baju merah ada, baju hitam ada. Ya ke? Kan? Mak kali dia orang tu longgok-longgok cari ilham. Tak apa-apa. Seronok ya. Mesyuarat ke, meeting ke, apa bantai lah. Cukup dia lah. Hari raya. Hari raya kan? Yalah,
pada dia tak hantu harah. Pada dia tak hantu harah pergi ke sana sini ngisap dada tersandar balik pokok melilit-lilit. Jalan di hayang balik. Senyum. Itu juga ya. Dalam kamar ramai tu. Rapi bang. Alah tu yang dulu tu yang pakai bopot pocot apa alamnya buat tak tahu saya bang. Budak lantai nah ya. Yang cantik-cantik tu. Kenapa dia? Alah itulah budak tu tak serik-serik bang. Hari tu dah teruk dah lah pakai baju apa tadi apa pakai tu tu? Pocot. Mana? Sebutnya? Mana? Apa dia? Yang dulu dia pakai tu lah baju. Saya nyebut tak pandai. Teruk ke lentam. Kalau dah tak tahu sebut, jangan sebut. Itu bukan apa tadi kau cakap? Pocot. Pocot. Entahlah apa gramanya. Bukan. Pocot. Dia panjang. Pocot. Ayolah. Kesian pasal pakai tu lah bang. Dia kena entam teruk bang. Siapa yang entam dia tu? Ha? Kenapa dia tak panggil aku? Entam apa pula yang nak panggil abang? Bukan dia kena pukul. Dia kena kritik teruk. Kesian dia bang. Pasal dia pakai apa tu? Bawa bojot tu tadi. Ya sebenarnya kau tak tahu cerita. Kesian pula. Dia patutnya lepas nyanyi tu dia nak buka topi. Kenapa lah dia tak buka topi tu? Tapi bila dia nak buka, dia cuba tolak. Dia nak cuba tarik, tak boleh dah jam. Apa topi tu jam? Jam. Lah. Dah dia tahu dia buat roti senanglah. Siapa? Kau tahu pasal apa jam? Sikit punya besar ke? Pencocok rambut tu, cocok sanggul. Cocok sanggul. Sikit punya besar ke dia semat ke situ? Daripada topi tu lantas ke rambut. Jadi dah melekat lah tu rambut. Rambut pula rambut sampel. Kalau dia tarik, tertarik dengan rambut sekali. Habislah jalin dia tu, apalah dia buat serapi tu? Dia buat selamba je lah, buat tak tahu je lah. Dah jadi TV berlupa sayang? Apa nak buat, nasib baik dia kelab tak ada. Kalau macam tu, kitalah dulu buat TV bloopers pada dia orang tu kan? Yelah, tapi dia orang tu tak tahu. Tapi, nanti kejap. Nak buat apa kau nak pergi marah dia tu? Bukan nak marah. Ambo nak minta sign. Sign tu. Tanda tangan? Bina. Jadi hati macam mana? Ya saudara, setelah kita bergelak ketawa, kita saksikan pula Mekah Sejambak Raya yang dibarisi oleh ramai artis popular pada era 1980-an. Dan ini adalah rancangan Mekah Sejambak untuk musim yang pertama ya saudara. Ianya diterbitkan pada tahun 1985. Mekah Sejambak. Ku sayang padamu pujaan hati. Belai kau dalam mimpi. Lahirnya cinta yang abadi. Dalam sinaran matamu. Ku sanjung budimu yang mengingatkan. Kasih suci murni. Sehingga
Sejak ku terpandang wajahmu darah, hatiku berkata engkaulah idaman kasihku bersemi dalam sanubari. Mungkinkah terjadi kau kan ku miliki? Akhirnya impian kan menjadi nyata, kau sambut cintaku sepenuh. I'm all shook up. Yeah. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's my heart to do, cause I don't have a room to depart. But with the little and you beat, your love intended that, to pull that chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be. You're a little bit. You ain't got a home, no.
would look like. Well, you're in Liverpool River, and you're an old friend of mine. Well, there's one for the money, two for the show. Feel to get ready, now go catch cold, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, baby, lay off my blue suede shoe. You know I can be found, for sitting all alone. If you can come around, please tell the phone. But don't be cruel to all that's true. Going to a party in the county jail. Prison man stand there begin to wait. Best start to my job again this week. Shoot and lock the devil, see what I want. Thank you.
petang-petang hari mengayuhlah sampan, tak penat mendayung memancing ikan. Kalau kau berlena membuat lamaran, nanti kekasihmu naik bosan. Memang sungguh enak sebuah berangan kalau hati goreng di dalam kuali. Jika kucing kosong jangan angan-angan, asyik buat janji tak tepati. Ku tak pun.